Tidak hanya kaum pria, ibu-ibu warga desa Kuala Mandor B, tempat berlangsungnya TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, juga turut memberikan kontribusinya dalam mendukung program TMMD. Ibu-ibu menjalankan peran serta dukungan penuh untuk warga yang bertugas dan Satgas TMMD ke-111. Berikut informasi selengkapnya. Kehadiran TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-111 Kodim 1207 Pontianak semakin terasa di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan berbagai hal yang dilakukan masyarakat untuk prajurit yang tergabung dalam Satgas TMMD di Desa Kuala Mandor B. Keinginan turut serta dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa 111 Dusun Maju Jaya Kodim 1207 Pontianak juga terlihat pada kaum ibu-ibu. Ibu rumah tangga Desa Kuala Mandor B pun ikut mendukung dan memberikan semangat dalam TMMD. Biarpun halaman mereka dijadikan jalan yang penting, akses jalan mereka menjadi lebih baik. Kehadiran TMMD di wilayahnya membuat suasana baru dan membangkitkan semangat kebersamaan dan gotong royong antar warga. Alhamdulillah, biarpun halaman rumah kami dijadikan jalan, kami tidak masalah. Yang penting akses jalan kami bagus. Terima kasih Bapak-Bapak TNI. TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak tidak hanya menyasar program fisik, tetapi juga non-fisik yang digulirkan secara bersama demi terwujudnya keseimbangan pembangunan. Tim Liputan melaporkan.